lagi di Among Us 3D Online Indonesia. Among Us adalah game buatan Indosnode tentang detektif plus tipu-tipu. Dan gua sama temen gua lagi bikin Among Us 3D versi kita sendiri. Sekarang adalah part 2 dari seri pembuatan Among Us 3D ini. Buat yang belum nonton part 1, nonton dulu cuy, biar ngerti, oke? Jadi kita mulai lanjutin dari bagusin UI-nya dulu. Karena banyak yang kritik UI-nya jelek, padahal gua udah bilang gua kelarin mekaniknya dulu baru nanti diganti UI-nya. Tapi tetap aja yang komen kayak gitu. Ya, UI tasnya memang awalnya cuma default image kayak begini. Dan sekarang kita mau ganti UI-nya sama yang baru. Tapi kayak gini masih nggak cocok kan? Orang yang bukan seniman aja pasti tahu kayak ada yang ganjel di batan ini. Gambarnya terlalu realistik yang ngebuat UI lain dan game-nya kebanting. Jadi gue pakai AI, bukan AI Artificial Intelligence, tapi Adobe Illustrator. Gue perintahkan AI itu buat ngubah gambar batan gue jadi lebih simplistik. Dan gini hasilnya. Terus jadi lebih cocok kan buat game Among Us 3D-nya? Nah, UI-nya udah diganti ya. Sekarang, gue mau nyolong sound effect-nya Among Us. Terus, gue pretelin satu-satu lewat Adobe Audition dan masukin semua suaranya ke Unity. Oke, sekarang udah enak nih ada suara footstep-nya. Akhirnya suara footstep-nya gue ganti jadi 3D sound. Jadi barusan tuh karena suaranya 2D, teman kalian sejauh apapun, volume footstep-nya bakal selalu sama di kalian. Tapi sekarang udah aman kok guys. Terus sama yang lainnya juga udah gue kasih sound effect-nya deh. Nih. Oke, cukup dengan sound effects-nya karena gue harus belajar buat ujian tengah semester. Seminggu penuh ini gue dari pagi sampai sore ujian, sore sampai malam belajar, malam sampai subuh bikin Among Us 3D. Makanya video Among Us-nya dikedelay 2 hari, sorry ya. Nah, selain bagusin UI tas tadi, seminggu ini kita juga full ngerjain multiplayer-nya. Tapi sebelum nunjukin multiplayer-nya, ada sesuatu yang mau gue kasih lihat. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu apa yang mau gue tunjukin. Betul sekali, gue bikin fan. Jadi ini ada fan kan buat masuk ke selokan kapal angkasa. Tapi gue ubah dikit dulu di Blender. Ini gue main Blender mulu lama-lama jadi pembuat film Disney bukan pembuat game. Oke, fan-nya udah ada, sekarang kita bikin biar impostornya bisa masuk ke dalam fan. Caranya pakai animation. Gue bikin biar impostornya bisa loncat ke atas kayak begini. Nih, kakinya kayak begini nih. Terus jatuhin ke bawah tanah dan bikin bodinya invisible. Karena kalau nggak invisible, lu tahu apa yang terjadi? Orang bisa ngintip, anjir. Gampang banget ketahuan imposternya kalau masuk fan. Kalau Among Us asli kan kameranya dari atas. Jadi memang nggak bakal bisa diintipin fan-nya. Tapi karena kamera ini pakai sistem orbit, macam bumi ngintari matahari, jadi bisa diintip. Terus abis itu gue duplicate fan ini jadi banyak, gue taro-taroin di berbagai tempat. Ada yang di deket electrical, ada yang deket tas, ada yang di koridor deket tempat pilot. Pengemudi kapal angkasa sebutannya pilot juga kan ya? Kayak pesawat terbang. Atau astronot? Komen deh yang tahu biar gue yang bodoh ini belajar sesuatu. Oke, jadi kalau lagi di dalam fan, kita bisa pencet move biasa buat pindah antar fan. Terus lihat sekitar, keluar, dan langsung trot! Mati dia. Terus masuk fan lagi deh, kabur. Hehe, bukan gua, tidak tahu siapa yang bunuh. Oke, buat yang kemarin minta fan di komen, memang nambah kerjaan gua, cuma gua puas dengan hasilnya. Thank you, bro. Dan sebenarnya video fan ini udah pernah gua upload di Instagram gua. Jadi kalau kalian follow IG gua, kalian bisa lihat BTS dan trailer konten gua di masa depan. Dan subscribe biar dapat notifikasi kapan video diupload ya. Sekarang lanjut bikin multiplayer deh yang paling ribet. Dimulai dari ngesing animation. Animasi ini tuh perlu diotak-atik lagi guys biar bisa bekerja di multiplayer. Kalau kita pakai animation biasa buat game single player, hasilnya bakal kayak begini. Misal, di komputer kita player kita jalan-jalan masuk fan. Tapi di komputer teman kita, kitanya nggak jalanin animation itu. Terus bingung dong, loh dia nggak ngapa-ngapain kok tiba-tiba masuk fan. Loh, apa yang terjadi? Gitu kira-kira guys, animation di game online. Dan tasnya juga udah nyambung nih guys. Jadi kan ada taskbar di atas kiri sini. Kalau kalian keluarin tasnya, taskbar yang di sini bakal naik juga guys. Dan di komputer temen gua pun juga ikut naik. Karena udah jadi kode networkingnya. Tapi masa bisa begini nih? Nih, kalau gua keluarin tasnya kan tas komplit nih.
Tapi masih bisa gue buka lagi buat dikerjain lagi. Ya curang dong, gampang banget crewmate-nya menang. Jadi gue bikin biar setiap kita kelar tas, misal tas pompa energi ini nih, kalau udah kelar, 3D mode pipanya udah gak bisa kita sentuh lagi guys. Aman ya? Selanjutnya, kalau di Among Us kan membedakan player berdasarkan warna. Kalian bayangin aja di Among Us, ada dua karakter yang warnanya biru. Woi, itu biru impostor. Hah? Biru yang mana? Makanya di sini kita bikin biar warna playernya bakal beda. Nggak bakal warnanya jadi sama, guys. Dan username-nya juga nih, ada di atas kepala kita. Namanya pun juga selalu ngadep ke arah kamera kita, biar kebaca. Terus tinggal bikin kalau kalian impostor, warna nama kalian dan temen impostor kalian jadi merah. Tapi di komputer crewmate, warna semuanya tetap putih. Nah lo, gimana cara bikinnya tuh? Tenang aja, biar kita yang urus. Oke, username-nya udah jadi ya. Terus kita juga matiin username diri kita sendiri, biar nggak ngalangin. Tapi teman kita tetap bisa lihat. Jadi intinya, kita bisa lihat username orang lain, tapi nggak bisa lihat username diri sendiri. Gitu. Terus bikin main menu deh, biar kalian bisa tulis username kalian di sini. Dan ada bug yang parah banget, makan waktu berhari-hari buat ngefixnya. Tolong kalian ketik F di komen, karena gue sama temen gue stres berhari-hari karena error ini. Kita nggak bisa connect ke lobby yang dibuat sama temen gue. Kita bener-bener nggak tahu kenapa, sampai temen gue nyobain cara-cara kayak hacker profesional. Dari ngubah IP, otak-atik internet gue, ngetik bahasa alien di layar hacker, banyak lah. Dan akhirnya ke-fix juga pada jam 3 pagi tanggal 13 November 2020. Cara nge-fixnya, kita pindahin kode ini ke atas sini. Kita tuker tempatnya dan langsung benar. Oke, cukup penderitaan kita buat networking. Kita mau kerjain yang asik-asik dulu nih. Pertama, emergency meeting-nya dibagusin dulu UI-nya. Jadi begini, before, after. Next, tambahin HUD, kepanjangannya heads up display, buat ngasih tau kalian, ngebunuh tuh pencet apa sih? Masuk fan tuh pencet apa? Nih, dikasih HUD-nya, jadi udah paham ya harus pencet apa. Sekarang kita dekorasin lagi map-nya biar nggak kosong-kosong amat. Ada ruang tenaga, ada ruang pilot, ruang tamu, ruang makan. Ini pesawat angkasa atau hotel sih? Dan seperti di part 1, satu lagi yang mau gue kerjain, minimap-nya. Sebelumnya minimap kita cuma kotak yang ada icon player-nya. Sekarang udah persis sama bentuk map-nya, dan ada tombol-tombol buat sabotage. Nih, gue coba sabotage light ya. Gelap tuh. Kalian harus cepet-cepet fix light-nya sebelum impostornya keenakan. Karena di layar si impostor tuh tetap terang, guys. Nah, ini kotak-kotak nih adalah pintu. Nih, coba klik ya. Nah, langsung ketutup deh pintunya. Lu nggak lihat apa-apa. Nah, itu pintunya ketutup kan, jadi bisa nge-trap crewmate di sini buat dibunuh. Terus beberapa detik kemudian, baru pintunya kebuka. Dan tujuan lain kita buat minimap ini, biar kalian sebagai impostor, kalau lagi masuk van tuh bisa lihat lokasi kalian di mana. Nih, coba gue masuk van, buka minimap, gue pindah, nah disitulah pokoknya, biar nggak kesasar tiap kali kalian nge-van. Nah, nantinya di minimap ini mau kita tambahin nama-nama ruangannya, tapi kita masih nggak tahu ruangannya mau dinamain apa. Kalau kalian ada ide mau namain apa di setiap ruangannya, kalian komen aja di bawah ya, nanti kita tulis nama-nama ruangannya di minimap. Jadi biar pas meeting tuh kalian enak ngomongnya. Woi, gue abis dari electrical. Kalau gue abis dari ruang tenaga. Tapi kalau nggak ada namanya, gue abis dari situ, atas kiri. Atas kiri tuh yang mana? Bruh. Di video pertama gue janji kalau 75k subs, gue bakal lanjutin sampai selesai kan? Makanya, gue bakal lanjutin sampai selesai. Tapi di part selanjutnya, maaf ya, part ini belum bisa kelar. Karena satu tim gue semuanya lagi ujian. Dan gue juga sambil bikin kelas online Unity. Nanti gue kabarin kalau udah selesai, oke? Selama gue ujian ini tuh yang gue pikirin bukan cuma nilainya, guys. Gue juga mikirin, aduh, ini mau mas kapan bikinnya? Aduh, ini kapan gue bisa ngedit video? Udah pada nungguin nih. Tapi untung, berkat kopi dan dukungan kalian, Among Us 3D-nya bisa progres cukup banyak. Kita udah nambahin apa aja ya? Lupa gue. Nonton ulang deh biar inget. Next part sih tinggal finishingnya aja harusnya. Dan rencananya, gue mau ngajakin youtuber game dev yang lainnya
buat mabar Among Us 3D ini secara eksklusif. Tapi tentunya ini private, karena kalau dipasarkan kena copyright. Jadi tetap ada perjanjian buat temen-temen yang bakal gue kasih akses main gamenya. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel gue. Follow Instagram gue biar bisa lihat cuplikan konten gue selanjutnya. Dan join Discord gue. Gue Liv Under Game Dev. See you guys on the next video. Bye-bye. Balik lagi, Oren. Sini. Ini CCTV naikin, Cok. Sini. Iya, tadi. Eris. Iya, sini. Lurus. Lurus. Bukan. Lurus. Come. Ke belakang, hadap sekarang, hadap kanan. Nah, lurus. Masuk. Nope. Wah. Iya, lurus. Maju anjir. Apa sih? Just do it. Nah, lagi. Nah, itu dia. Udah mulai itu doang.